disebut Cinderella Risacho. Begini penjelasan Alvin Faiz. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Postingan Alvin Faiz di Instastory-nya pada Kamis 8 Juli 2021 kembali jadi sorotan. Lewat tulisannya, ia mengingatkan agar kita terhindar dari sifat-sifat buruk. Fitnah itu disebar oleh pembenci, dipercaya orang bodoh, disebar lagi oleh orang-orang dungu. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat ini. Amin, kata Alvin. Kemudian, salah satu netizen merespon postingan Alvin. Tanpa basa-basi, dia bertanya lewat DM Instagram apakah postingan itu ditujukan untuk mantan istrinya, Larissa Chow. Menghindari kesalahpahaman, Alvin mengingatkan untuk tidak lagi mengaitkan setiap postingannya dengan Larissa. Ia mengaku hubungan keduanya sudah baik. Bukan sama sekali. Sahabat, apa-apa jangan dihubungkan ke Larissa terus atuh. Kita udah baik hubungannya, kata Alvin. Malah dia barusan habis kirim video Yusuf. Cek deh, lanjutnya. Dalam postingan berikutnya, tampak putra Alvin dan Larissa, Muhammad Yusuf Alvin Ramadan, sedang menghafal 99 Asmaul Husna. Terdengar suara Larissa mengingatkan Yusuf untuk tidak mengulang nama Allah yang sudah disebut. Si ganteng soleh, kata Alvin. Alvin dan Larissa resmi bercerai pada 16 Juni 2021. Konflik rumah tangga mereka menjadi konsumsi publik setelah mereka saling membuka aib pasangannya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.